Sejarah haramnya babi dalam Islam memang menarik untuk kita bahas, karena hewan yang satu ini beberapa kali disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis sebagai hewan yang haram untuk dikonsumsi. Meski begitu, mengupas sejarah haramnya babi cukup menarik untuk kita bahas pada video ini. Tapi sebelum lanjut, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Bagi yang sudah, semoga mendapatkan limpahan pahala dari syiar Islam kepada khalayak muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, hukum dan sejarah haramnya babi dalam Islam berasal dari perintah Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis. Sejarah haramnya babi bermula pada masa Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di Madinah pada abad ke-7. Pada masa itu, masyarakat Arab banyak yang memeluk agama Islam setelah menerima dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu juga, babi menjadi sangat populer sebagai bahan makanan di kalangan masyarakat Arab. Tapi Nabi Muhammad melarang umat Islam untuk memakan babi dan mengharamkannya secara tegas. Dan larangan tersebut tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 73. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Sejak saat itu, hukum haramnya babi dalam Islam menjadi sangat penting dan dipegang teguh oleh umat Islam di seluruh dunia. Alasan hukum haramnya babi dalam Islam adalah untuk menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh. Selain itu, hukum ini juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah sebagai pencipta manusia dan segala isinya. Perintah untuk menghindari babi dan makanan yang haram lainnya di dalam Islam adalah sebagai tanda ketakwaan kepada Allah. Dengan mematuhi perintah ini, umat Islam diharapkan dapat menjaga kesehatan fisik dan spiritualnya, serta terhindar dari berbagai macam penyakit dan keburukan lainnya. Sampai di sini kita akan bertanya, mengapa babi haram di dalam Islam? Babi diharamkan di dalam Islam karena beberapa alasan yang bersifat hukum dan kesehatan. Yang pertama, babi dianggap sebagai hewan yang tidak suci. Hewan-hewan yang dianggap tidak suci atau najis, seperti babi, anjing, dan binatang buas lainnya, tidak boleh dimakan atau disentuh. Hal ini karena hewan-hewan ini dianggap memiliki kotoran dan mikroba yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang kedua, babi dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Babi dikenal sebagai hewan yang rentan terhadap berbagai macam penyakit, termasuk virus dan bakteri yang dapat menular ke manusia. Beberapa penyakit yang dapat ditularkan oleh babi diantaranya adalah flu babi, trichinosis, dan kolera. Jika kita merujuk kepada The American Journal of Clinical Nutrition, konsumsi daging babi yang tinggi dapat meningkatkan risiko kematian akibat penyakit jantung dan kanker. Oleh karena itu, memakan babi dapat membahayakan kesehatan manusia. Yang ketiga, makanan haram dapat mempengaruhi akhlak dan moral. Makanan yang haram dapat mempengaruhi akhlak dan moral seseorang karena dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang secara keseluruhan. Jika kita mengkaji kembali di dalam surah Al-Quran, sangat jelas larangan yang diberikan oleh Allah. Tadi kita sudah mengulas dari surah Al-Baqarah ayat 173, surat yang lainnya terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat ketiga, Allah juga memperingatkan umat Islam untuk tidak memakan daging babi dan barang haram lainnya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan juga apa yang disembelih untuk berhala. Demikian juga mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Tetapi barang siapa terpaksa karena kelaparan, tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika kita melihat hadis tentang haramnya babi dalam Islam, di sini kita akan melihat
ada beberapa hadis yang begitu keras melarang bahwa babi itu haram untuk dikonsumsi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga menguatkan larangan untuk mengkonsumsi babi. Berikut ini beberapa hadis tentang haramnya babi. Yang pertama dari Abu Talhah Al-Qushani radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamer, bangkai, daging babi, dan patung-patung. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba, dan mereka semua itu sama dalam dosanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamer, daging babi, mayit yang tidak disembelih, dan harta yang diperoleh secara zalim. Hadis riwayat Ahmad. Sahabatku seiman, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis di atas, maka haramnya babi dalam Islam merupakan ajaran yang telah disebarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Jika kita tetap mengkonsumsi daging babi, beberapa resiko kesehatan yang akan kita alami diantaranya infeksi bakteri, virus, dan parasit, serta resiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Menurut penelitian di jurnal IMS Mikrobiologi, konsumsi hati babi mentah dan produk babi lainnya dapat meningkatkan resiko terinfeksi virus hepatitis E. Babi yang berpotensi terinfeksi Toxoplasma gondii, sejenis parasit, dapat menyebabkan resiko kesehatan pada manusia. Baiklah sahabatku seiman, itulah penjelasan seputar sejarah haramnya babi menurut Islam dan sejumlah dalil yang menyertainya. Semoga Allah senantiasa menghindari kita dari perbuatan zalim, dari mengkonsumsi hal-hal yang sudah dilarang olehnya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Bagi yang sudah subscribe, semoga mendapatkan limpahan pahala dari syiar Islam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.